video sebelumnya aku sudah ngasih lihat ke kalian ya. Untuk hotel tour kali ini aku mau room tour. Nah, ini tangga menuju ke kamar aku. Nah, ini dia. Jadi hati-hati ya di sini karena space-nya juga tidak terlalu lebar dan ini agak tinggi. Jadi ini aku menapaki tangga ini dan saran bagi kalian cewek-cewek nggak usah yang namanya pakai high heels kalau di sini ya, karena apa ya tahu sendirilah kelihatan seperti apa nih tangganya. Dan ini sampai di atas di kamar aku mau melihat dulu sekelilingnya. Jadi ini kalau keluar kamar nih ya, itu langsung udah tuh kelihatan banget nih view-nya. Aduh, cantik banget. Ini juga ada jalan kayak jembatan gitu ya. Nah, ini akses menuju ke kamar lain. Jadi saat aku buka pintu luar di teras aku ini udah kelihatan banget view-nya, cantik banget kayak gini. Saat agak ke bawah ini ngelihatnya makin ke bawah, ke bawah, ke bawah seperti ini. Jadi ini sensasi view yang aku lihat. Welcome, mari kita room tour. Kali ini aku masuk ke namanya kamar hotel. Bener-bener Masya Allah ini cantik banget. Ruangannya simple dan pemandangannya itu luar biasa cantiknya. Jadi ini adalah terasnya di bagian kamar ini. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini terasnya cukup luas banget di sini. Ini ada kursi panjang. Dan di sini ada kursi kecil. Nah, di bagian teras ini ada kursi panjang. Nah, ini nyaman banget. Ini nyaman banget, kursinya panjang. Ini juga ada tempat gininya. Jadi bisa kalau kalian basah-basah bisa dipantai duduk di sini biar ini enggak basah. Bisa kalian angkat. Nah, setelah pindahkan atau mungkin malam-malam mau santai di sini di bawah, ini bisa diambil taruh di bawah. Nah, ini terasnya cukup besar banget di sini. View-nya langsung ke arah laut. Di sini kalian gak usah khawatir bakal ketemu sama tetangga lainnya atau kelihatan, karena di sini areanya sudah diperhitungkan banget. Jadi antara satu kamar sama kamar lainnya tuh nggak bakal kelihatan. Dan di tempatku ini cherry room. Di sini adalah tempat yang paling atas di sini. Ada sih atas lagi tapi sebelah sana. Dan punya sebelah sini tuh besar banget areanya. Dan kalau untuk anak-anak ini safe banget karena aku direkomend sama ownernya kalau anak kecil, jadi lebih safe-nya ada di kamar ini. Kita ke dalam yuk. Bukan hotel yang berbintang, tapi memang di sini kalian bisa lihat view-nya yang maksimal banget. Lihat ya, ini view-nya langsung kelihatan di laut lepas. Jadi memang kalau untuk fasilitas di sini memang fasilitasnya masih kurang, memang kelihatannya lebih menonjolkan ke view. Bukaannya gede banget. Ini juga ada ininya ya. Jadi bisa kalian. Nah, ini. Seperti ini juga. Pokoknya ini full banget semuanya jendela bukaannya. Tampo ini obat sini. Makin siang, ini lautnya makin jernih, jadi bawahnya makin kelihatan. Kira-kira jam 10, jam 11 siang itu sudah mulai terlihat. Namun saat mulai menjelang sore, ini biasanya tidak terlalu terlihat. Namun ombaknya di sini makin besar lagi. Nah, ini aku mau ngajak kalian untuk lihat tempatnya di Rock and Reef. Kalian bisa langsung ceki di Instagramnya, dan situ ada linknya. Mau kamarnya seperti apa itu bisa banget kalian sesuaikan dengan selera kalian. Dan di sini itu tiap kamarnya itu memiliki interior yang berbeda-beda dan pastinya dengan view yang beda. So, kalau kalian kesini lagi untuk yang kedua kalinya bisa nginep di kamar lain. Untuk yang ini lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya kalian bisa cek di Instagram aku. Thank you.
bagian kamar tidurnya, di kasurnya ini ada kelambu. Ini kelambunya cantik banget. Dan aku terinspirasi banget bikin kayak gini ya nanti ya di next rumahku. Tuh, ini cantik banget. Kan bisa kelihatan tuh pinggir-pinggirnya tuh kayak bambu gitu. Terus diikat gitu. Jadi bisa buat inspirasi banget. Dan ini cantik banget kasur kayak gini ya. Ini untuk kasurnya juga cukup besar. Cukup besar banget. Mungkin kira-kira ukurannya 180 atau sekitar 200 ya, sekitar segitu. Dan ini dipannya itu kayu. Kayunya natural banget. Dan aku bilang kalau di sini kayaknya nggak perlu ada yang namanya keramik, karena di bawahnya, di lantainya itu sistemnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian kelihatan. Ini bukan keramik ya. Dan di penginapan ini hampir semuanya kayaknya nggak ada keramik deh kalau aku bilang. Ini memang bener-bener tempatnya gede banget. Jadi kalau anak-anak itu aman banget di sini. Anak kalian mau 2, anak kalian 3 nih bisa juga tidur di sini santai. Dan ini ada nih, ada 2 ya. Ada 2. Aduh, pokoknya benar-benar ini tempatnya benar-benar cantik banget. Tempatnya memang minimalis tapi view-nya benar-benar maksimal. Bagi kalian yang mau ke sini, memang pertama adalah niat kalian dulu, karena aku nih konsepnya awal adalah backpacker dan menikmati alam. Jadi aku sedikit mengurangi fasilitas karena aku memang pingin banget langsung. Poin pertama adalah view ke alamnya, jadi aku kurangi adalah fasilitasnya. Namun bagi kalian yang pingin banget masih menikmati fasilitas dengan view seperti ini yang maksimal, memang lebih menambah untuk budget penginapannya. Cukup minimalis di sini. Di sini cuma ada 1 meja. Yang aku suka meja ini kayunya tuh di apa ya, di ekpos gitu seratnya. Kalian bisa kelihatan. Ini serat kayunya kelihatan banget. Tuh, cantik banget. Dan ini simple, jadi ngebrand banget sama nuansanya yang benar-benar natural. Di sini juga ada lemari. Masih satu tema sama dipan dan juga mejanya. Nah, ini menginspirasi banget kalau aku bilang. Ini simple dan warnanya tuh gini aja, tapi tuh manis banget deh kalau dilihat. Dan ini paduannya ada kayu hitamnya, jadi nggak flat warna ini aja, warna krem kayunya, tapi ada sentuhan warna hitamnya. Ini untuk view-nya lautan. Nah, bisa kelihatan? Langsung ya, suara deburan ombaknya tuh benar-benar kedengeran banget. Ini bukanya banyak banget jendelanya, jadi cool dibuka jendelanya. Tuh, ini juga dibuka jendelanya, jadi kalian bisa kelihatan. Kalian kalau butuh udara masuk bisa dibuka jendelanya, ataupun mau ditutup nggak masalah karena ada AC. Dan satu lagi warning buat kalian, di sini juga perlu hati-hati karena kalau kalian pergi lebih baik ditutup semuanya karena ada monyet di sini ternyata. Langsung ke kamar mandi. Di kamar mandinya juga cukup simple banget kamar mandinya. Ini ada lampu di sini. Dan ini ada shower di sini. Ini view-nya langsung ke sana. Di sini enggak ada ventilasi di kamar mandi, tapi di siasati dengan kacanya itu tuh. Di sini ada lagi keran. Tuh, ini cantik banget deh. Kayak baru gitu. Dan ini juga ada lampu 2. Manis dan di sini lucu banget. Nah, ini ada batu-batu. Kita tempel-tempel di sini. Lucu ya, cantik. Bye bye, sampai ketemu ya. Eits, jangan di stop dulu ya, karena aku masih mau menjelajah ke bawah dan ke samping kiri kanan ada apa ya kira-kira. Yuk, langsung ikutin aku ya. Yang belum subscribe, kalian bisa langsung klik dulu tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Bagian sini. Ini di area makan di sebelah sini. Ini tetap langsung ke lautan. Ini area makan satu di sini. Ada lagi sebelah situ. Lihat ya. Ini area makan juga. Dan kalian bisa lihat itu view-nya. Kalau makin siang itu makin kelihatan bawah dalamnya.
Jadi kalau makin siang, ini airnya makin bening tentunya. Dan beberapa hari ini di Bali, hari ketiga aku di sini, itu bener-bener cuacanya alhamdulillah cerah banget. Tuh, cerah bisa kelihatan. Beneran gak sih ada monyetnya? Itu katanya sih beneran ada monyetnya, apalagi di saat-saat tertentu di bulan purnama itu biasanya lebih banyak lagi. Jadi emang di warning kalau sebisa mungkin jangan dibuka jendelanya kalau memang kita lagi pergi, karena pasti monyetnya ngambil-ngambil barang. Dan bener aja monyetnya itu ada, karena pas hari terakhir aku di tempat ini ada monyet lewat gitu, walaupun cuma satu aja ya monyetnya, cuman tetap aja aduh takut juga nih kalau aku dicolek sama monyet. Sebelum pulang, keliling sebentar ya. Yuk ikut aku ke bagian bawah tempat ini, ada akses langsung menuju ke pantai. Area sini cantik banget. Ini ada warna ungunya, tuh ada warna ungu, ada warna pink juga. Terus itu juga langsung warna laut yang biru. Dan kalau kalian mau ke pantai, ini bisa aksesnya lewat dari bawah sini. Ini ada pagar itu. Langsung ke area bawah dan langsung kalian lihat view lautan. Terima kasih banyak karena sudah menonton video aku ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian boleh support aku dengan klik dulu tombol subscribe dan juga aktifkan notification-nya. Terus kalau kalian ada komentar, ada pertanyaan apa aja, boleh langsung klik di kolom komentar.